Oke guys, jadi video hari ini kita akan kita akan membenari ini guys, apa sih kabel gas seret nggak bisa balik tuh kan, nggak bisa balik guys kabelnya. Kita coba cek kabelnya, nanti kita kasih pelumas ya guys. Kayaknya yang di sebelah sana, yang di apa tuh, apa sih bos pomnya ya, kayaknya di situ yang seret sih. Coba kita cek ya guys ya. Kita buka dulu nih, bautnya ada dua ya, kita buka. Ini kan letaknya di sini, susah bukanya guys selingnya. Kita buka baut dua ini sama ini ya guys ya, kita buka dengan baut 10, kunci 10 ya. Oke, jika susah bukanya nih guys ya, ini kan ada besinya tuh gini kan, kan ini nyantol di sini nih. Nah kalau susah ini dibegarin aja pakai obeng atau pakai tang guys ya, disonggol pakai obeng biar ada celah masuk, celah keluar ini tuh enak gitu ya. Kalau susah bukanya gitu aja guys. Ya sudah terlepas guys ya, ini dia. Dan kalau kesusahan lagi bukanya ini gelap guys ya. Ini kita congkel lagi, kita begarin pakai obeng ya guys ya. Nanti pasti akan mudah bukanya. Oke, selanjutnya kita tarik aja. Sebenarnya maksudnya ke situ ya guys ya. Oke, selanjutnya kita tarik aja dari atas ya. Dari atas. Tarik. Terus sampai weter. Terus sampai terlepas ya guys ya. Oke, sudah terbuka guys. Selanjutnya kita kocor pakai bensin dulu guys ya, biar kotorannya itu keluar. Kita pakai botol, kita lubang pakai jarum, kita kocor dulu sampai tembus ke bawah sana guys ya, sampai tembus ke sini ya. Berat banget guys. Oke, gua skip dulu guys ya. Ini dia kotorannya guys ya. Kita jok dari atas biar mengalir ke situ ya. Selanjutnya kita kasih minyak guys. Setelah kita kasih pelumas minyak, kita gantung guys ya, kita gantung di sana biar minyaknya itu mengalir guys. Dan ini masih kotor ya, tadinya merah ini ya, warna minyaknya merah, minyak power steering yang saya pakai ya. Oke, sudah terpasang ini guys ya. Ini gasnya udah bisa balik guys, ini kan mentok ya. Udah bisa balik, tadinya dipentokin gitu, ini nggak mau balik dia. Sekarang udah mau nih. Ini kalau diganti pernya makin joss.